Jiwon dan Ji Changwook ciuman hot berakhir ranjang di Love Struck in the City. Love Struck in the City menayangkan episode kedua pada Jumat 25 Desember malam kemarin. Drama garapan Kakao TV itu masih menampilkan kisah flashback hubungan Park Jiwon yang diperankan oleh Ji Changwook dan Lian Oh yang diperankan oleh Kim Jiwon yang terjadi setahun yang lalu. Cuplikan episode terbaru memperlihatkan bagaimana Park Jiwon dan Lian Oh yang sudah mulai merasakan tanda-tanda cinta meski baru sebentar berjumpa. Yang menarik, pasangan utama Love Struck in the City itu sudah tampak berciuman hot. Tak hanya sekali, ciuman hot Park Jiwon dan Lian Oh berlangsung hingga ke adegan ranjang. Adegan panas pasangan favorit penonton K-drama ini tentunya langsung membuat heboh fans Indonesia. Sementara itu, Love Struck in the City adalah drama roman pendek yang mengikuti kehidupan cinta realistis dari orang-orang muda yang berjuang untuk bertahan hidup di kota yang sibuk. Drama ini sedang diproduksi dengan mempertimbangkan beberapa musim. Park Jiwon adalah seorang arsitek yang jujur dan penuh gairah, yang romantis tanpa harapan dalam cinta. Setelah seorang wanita yang dia sebut pencuri kamera mencuri hatinya pada suatu malam musim panas dan kemudian menghilang, dia tidak bisa melupakannya bahkan setahun kemudian. Lian Oh adalah pencuri kamera tituler marketing freelance.